Punya dong, pasti punya. Kayak semua orang pasti punya deh. Dan setiap tahun gue buat apa yang mau gue gapai, apa yang mau gue kerjain, dan apa yang target gue dalam waktu dekat ini yang harus gue kejar. Salah satunya sebenarnya kayak gue pengen banget bikin film panjang sih, layar lebar. Berharap punya usaha, dan itu usahanya semoga berjalan dengan baik. Dan beberapa bulan lagi sidang, dan semoga itu terwujud dengan cepat. Pengen cepet-cepet lulus, pengen dapat kerja, pengen nikah, pengen punya rumah. Ya pokoknya gue pengen lulus nih, tapi cuma 3,5 tahun udah lulus. Habis itu kerja, terus beli Fortuner pakai Duster nganterin adik gue sekolah. Wishlist gue tuh pengen kayak dia gitu, kayak pengen kayak gitulah pokoknya. Dan terakhir itu gue pengen bisa bagiin ortu, bisa ngajak ortu jalan-jalan. Karena gue berpikir semakin bertambah umur gue, semakin tua orang tua gue. Ya pokoknya yang paling terpenting taruhnya di atas. Yang di bawah itu terserah mau apa dulu terserah. Apa harapan lo di tahun 2021 yang belum pernah tercapai? Yang belum tercapai? Apa ya? Paling yang belum tercapai tuh gue waktu itu mau masuk ke perguruan tinggi, mau masuk ke perguruan. Harapan di 2021 yang belum tercapai. Apa ya? Please, min gue ilangin. Gue gak mau pakai kacamata. Kayak orang pinter, padahal gak ada pinter-pinternya banget. Ini mendem hidung gue. Pengen kurus. Naik gunung, gue pengen banget. Karena gue suka banget naik gunung. Dan udah berapa tahun ya, terakhir itu gue naik gunung 2019 akhir. Dan sampai sekarang gue belum naik gunung lagi. Kemarin gue pengen naik gunung ke Prau. Dan itu gak jadi karena gue sangat sulit banget mengatur waktu untuk saat ini di 2021. Gue ingin bisa, apa ya, bisa manajemen waktu lebih baik lagi gitu buat urusan-urusan gue. Dan yang terakhir itu gue pengen banyak duit sih. Kenapa ya masih belum sekaya si Kakol gitu kan, padahal gue pengen gitu kan. Mari kita coba. Mau bikin usaha sih, tapi belum tercapai di 2021. Belum bisa bikin skrip film panjang, mungkin baru film pendek. Gue belum bisa beli barang yang gue mau. Terus sama memperbaiki di sektor hubungan ala relationship bla 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 bla. Terus gue juga apa ya, masalah akademis, masalah non akademis kayak di UKM-UKM kayak basket gitu gue belum bisa maksimal. Gue pengen jadi yang terbaik buat diri gue sendiri ya, baru buat orang lain gitu sih. Karena gue masih terkadang memikirkan orang lain dibanding diri gue. Menjadi diri gue sepenuhnya dan gue belum bisa berdamai dengan waktu, itu sih. Udah pokoknya lebih baik lagi dah gitu. Oke, doain deh. Ada gak sih resolusi di tahun 2022 nanti? Gue baterai ya bang? Oh iya, gue mau menjadi versi diri gue yang lebih baik aja gitu. Resolusi di tahun 2022 pastinya be a better person version of me. Terus juga jadi lebih keren lah pasti, jadi lebih baik juga. Terus bikin yang sebelum-sebelumnya belum tercapai jadi bisa tercapai gitu. Pengen cepat lulus kuliah gitu. Lulus dengan cepat, dengan tepat, bersama teman-teman, dengan orang-orang terdekat gue. Sekaligus gue ingin langsung apply seperti tadi yang gue harapin, pengen langsung apply ke pekerjaan yang gue inginkan dan diterima, ya itu targetnya. Terus pengen banyak kegiatan sosial sih. Yang kedua, bisa dapat kerjaan atau bisa bertahan di tempat kerja gue yang sekarang dengan lebih baik lagi. Pengen banget mungkin bahagiain mak gue dulu nih. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Kuliahnya jadi lebih rajin, ngerjain tugasnya nggak mepet-mepet deadline. Gue mau jadi orang rajin nyatet. Karena gue selama ini gue nggak pernah nyatet gitu. Pastinya gue ingin menjadi wanita yang lebih soleha.
amin. Terus dari segi ibadah juga jauh lebih baik. Dari sisi kepribadian gue bisa menjadi lebih dewasa, lebih bisa ngerti orang lain dan juga mengerti diri gue sendiri. Mau menghasilkan duit sendiri sih kak. Setelah itu nikah, gue harus sehat, harus banyak uang gitu. Karena kalau gue banyak uang dan gue sehat, semua akan gampang gitu. Karena yang pertama gue pasti mikirnya cuan, udah 2022, gak ada yang lain, udah gitu. Panjang umur sih, percuma lu banyak bikin resolusi tapi gak panjang umur kan. Harus panjang umur.